Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Piala AFF U19 2022 yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi, 2-15 Juli mendatang. Berikut jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Tergabung di grup A Piala AFF U19 2022, Indonesia berada di grup berat bersama Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia U19 asuhan Shin Tae-yong akan menjalani jadwal fase grup yang padat, begitu juga dengan tim-tim lain. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menjalani 5 pertandingan per 2 hari sekali sepanjang 2 hingga tanggal 10 Juli mendatang. Pada laga pertama Sabtu, 2/17, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Vietnam. Disusul melawan Brunei pada tanggal 4 Juli, Thailand pada tanggal 6 Juli, Filipina pada tanggal 8 Juli, dan terakhir menghadapi Myanmar pada tanggal 10 Juli. Seluruh pertandingan fase grup Timnas Indonesia U19 di Piala Asia 2022 akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sementara satu venue lainnya adalah Stadion Madya, Jakarta. Grup B Piala AFF U19 2022 berisikan Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura. Australia yang biasa menjadi langganan Piala AFF U19 memutuskan tidak tampil di turnamen kali ini. Ini adalah penampilan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Prestasi terbaik Indonesia adalah menjadi juara pada edisi 2013 ketika Timnas Indonesia U19 dilatih Indra Syafri. Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Fase grup, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Vietnam vs Indonesia, Stadion Patriot Bekasi. Senin tanggal 4 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Brunei Darussalam, Stadion Patriot Bekasi. Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Thailand, Stadion Patriot Bekasi. Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Filipina vs Indonesia, Stadion Patriot Bekasi. Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia vs Myanmar, Stadion Patriot Bekasi. Semifinal pukul 1.13 Juli tahun 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Semifinal pukul 2.13 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Final, tanggal 15 Juli tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pembagian grup Piala AFF U19 2022. Grup A, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina. Grup B, Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, Singapura,